Munafik ada dua. Satu munafik akidah, yang kedua munafik perbuatan. Munafik perbuatan ni macam cakap pelawak, cakap bohong. Nah, ha, tu munafik perbuatan. Ha tu dak kafir. Ha tu berdosa. Jadi selagi munafik kafir, naudzubillah, iaitu hatinya benci kepada Islam, benci kepada Nabi, benci ke Quran, benci ke hukum Allah, benci hukum hudud, benci orang ngajar, benci kuliah-kuliah agama. Apa atas nama Islam, sakit hati. Gamal dalam Facebook buat page anti ulama, anti tok guru, anti hudud dan sebagainya. Dia tak sedar dia sudah menjadi kafir, kekal dalam neraka paling bawah. Kalau yang sembah berhala duduk dekat atas, dia paling panas. Nampak? Nah, kerana Allah kata dalam Quran, fidarki asfali minan nar, tepat orang munafik, lapis yang paling bawah di dalam neraka, naudzubillah. Lapis yang paling bawah di dalam neraka, naudzubillah. Nah, tapi masih lagi mengaku menggunakan IC atas nama Islam pada tempat agama, memberi fitnah kepada orang lain. Dan mu sudah menjadi kafir laknat, buanglah nama Islam daripada IC mu. Faham tak? Jadi masalah gini, taubat pada Allah, ataupun Allah boleh gugurkan, ambil wuduk, solaqah, baca Quran dan sebagainya. Kalau tidak bertaubat, kekal di dalam neraka, naudzubillah. Faham? Ha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.